Hey, Adam here. One hand. Ha. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni Adam nak buat apa? Hari ni Adam nak buat satu konten yang diberi nama. Okay, hari ni Adam nak buat konten yang diberi nama hadiah kepada Farah Sempena 100K TikTok. Dia punya follower dah sampai 100K. So, kita nak bagi hadiah dekat dia. Tapi kita tak bagi hadiah secara biasa. Farah, ambillah hadiah ni, aku bagi hadiah kau. Bukan macam tu. Okay, kita ada surprise dan kita akan mau tengoklah surprise dia macam mana. Okay, belon dipenuhi dalam kereta. Kita tengok apa-apa akan jadi. Kau pergi tu. Apa-apa pun yang terjadi, kau tunggu sampai last video. Okay, let's go. Sampai dekat kedai yang kita nak beli hadiah untuk Farah. Happy 100K Farah. So, sekarang aku cari hadiah untuk kau. Kau tahu tak? Aku dengan berbeg-beg pakai beg bagai tau untuk cari hadiah untuk kau. So, ni tanda aku appreciate kau. Tapi aku tak nak lah bagi hadiah simple. Bukan maknanya hadiah simple. Tapi hadiah tu aku tak nak bagi dekat tangan macam tu je. Kita ada benda lah kita nak buat special untuk orang yang special. Mesti kena bagi special. Ya Allah, lengohnya aku jalan-jalan ni. So, kat sini guys, kau boleh tengok antara benda yang kita nak beli. Adam takkan tunjuk apa ni, bear apa Adam nak beli untuk dia apa semua. Letihnya aku. DIY, tolonglah. Lepas ni pasang escalator. Letih lah. Okay. So, kau rasa apa benda yang kita akan pilih? Sebab dia macam Nobita. And then Adam pun panggil dia Nobita. Masalahnya, bear Nobita. Mana nak ada bear Nobita? So, kita cari dulu first thing. Barang yang pertama untuk hadiah dia. Kau rasa apa? Kita akan buat surprise sikit. Happy-happy go lucky sikit. Okay, so kita cari dulu hadiah dia. Effort tau Farah. Apa ni, jalan, pegang stand, pegang kamera, bawa beg. Nak senang ke nak pasang mic satu tangan? Susah tau. Susah tau nak buat semua benda satu tangan. Tapi tak apa, demi kau Farah, demi Nobita ku. Apa trademark dia sekarang? JJ satu. Okay, demi Nobita ku, JJ satu. Pam. Okay, kita save barang ni. Let's go. Okay, sekarang kita dah sampai dekat part yang pertama untuk belikan dia something. Sebab dah nak belikan dia, ada tak nak lah bagi hadiah dia macam simple sangat, bagi kat tangan macam tu. So better bagi Adam, kita buat surprise sikit yang buatkan dia buka-buka mata. Wow. Kita tak nak bagi hadiah macam, Farah, aku ada hadiah untuk kau. Pam. Simple, benda orang selalu buat. So, pertama sekali kita nak cari apa? Kita nak cari belon. Sorry lah Adam, tak ada cakap kuat-kuat sangat. Sebab dalam DIY ni bunyi macam keadaan dia macam library. Okay, belon color-color, mesti color Nina tu dia, Farah tu macam tu sikit. Dia lebih-lebih kepada pink. Sebab dia nampak macam budak-budak yang baru habis sekolah. So pink. Okay, ni 1, 2, 3. Okay, ada rasa ada kena ambil basket lah. Susah lah tak ambil basket. Apa kan, kita pergi cari basket lah. Okay, kita dah dapat basket. Apa lagi? Campak kan? Adam tak bawa bag Fuyu tu. Adam ingat ke nak buat konten tu, bawa bag Fuyu, letak barang-barang ni dalam bag Fuyu kat belakang. Ingat harga Fuyu yang Farah bawa tu. Ada ingat nak bawa benda tu. Tapi masalahnya ada lupa nak buat turun daripada atas rumah. So, takpelah, kita bawa bag kamera je. Kita jumpa. Kita cari dulu bang. Let's go. Okay, so, sekarang kita dah kembali ke part yang first kita datang tadi. Adam akan pilih bear ni yang mana Adam rasa kena dengan dia. And then tak adalah murah sangat, tak mahal sangat. Just nice. And then ome-ome je kalau dia pegang. So Farah Nobita, aku nak tanya kau. Salahnya Adam tak tahu dia minat jenis patung-patung macam mana. So Adam tak boleh spoil kat sini. Nanti korang tahulah hadiah patung apa yang Adam beli. So kalau korang nak tahu patung apa and then surprise dia macam mana, korang tunggu pada akhir video ni. Kita sambung kejap lagi. Adam pilih dulu. Okay, bau dia kurang. Sebab bau dia kurang, kita kena cari yang lain. Allah. Ni macam aku punya ni. Ini menarik juga. Ya, letak balik. Macam mana letak balik? Masalah yang benda tu ketat. Kena dengan Farah.
Farah Nobita, Farah Nobita. Nampalah kau rik 100k cepat sangat. Kan susah aku nak cari barang. Aku tak ada idea nak beli apa untuk kau ni. Sampai sekejap. Farah Nobita. Eh, Fud tau. Susah tau nak cari barang untuk perempuan. Kan beli-beli kan dia tak suka. Burger. Burger. Alah, burger kau. Dia terlalu kecil dan dia tak kuat makan. Kalau Aira partner dengan Adam, bolehlah beli burger. Okey. So, Adam nampak dia macam... Kamu tengok dia besar mana sangat. So, Adam rasa benda-benda mainan-mainan macam ni kenalah untuk dia. Macam kalau dia pegang, nampak comel kan? Okey. Oh, asal muka aku terlalu dekat ni. Okey. Ha, Nobita, Nobita. Mana barang kau, ha, Nobita? Adam rasa, Adam rasa lah. Oh, this should be okay, this should be okay. Ha, ada benda yang Adam nak beli yang nampakkan dia sebab dia comel. Dia terlalu kecil untuk dimarahi. And dia pun terlalu jadi satu. Ah, so kita boleh belikan dia barang yang kebudak-budakan sikit. Dia boleh masak-masak dengan Una, Nija dengan tu dia boleh main-main masak-masak. So kita dah cuba dah apa benda. Let's go. Okey, sekarang kita dah settle dah beli barang-barang untuk tu kau nampak sikit je, sikit je ada teaser sikit je. Okey. So pagi-pagi esok kita akan set up dulu bersama Adam minta tolong Pak I ke apa ke untuk tiupkan balon sebab okey, kau bayangkan macam mana Adam boleh rekod semua pakai satu tangan, nak setting kamera, nak setting mic apa semua. And then esok macam mana aku nak ikat balon kalau satu tangan tu? So, Adam akan minta tolong pada Pak I Hafizuddin untuk settlekan minta tolong Adam untuk buat sambutan 100k untuk Farah Nobita. Apa pun kita bayar dulu, kita jumpa dekat bawah aja lagi. Let's go. Okey, hari ini kita dah settle. Ha. Abang, apa dia, apa dia? Bukan, bukan. Nama Pierre. Nama Pierre? Wah, pelik nama abang Pierre. Tak apa tahu abang. Pian. Okey, okey, okey. So, kalau mana yang rasa macam nak ditemani oleh abang Pian, boleh DM Madam. Ada bagi lokasi abang Pian. Jangan, bini marah tu. Oh, abang ada bini, abang? Ada bini, abang? Okay. So, kita dah settle beli barang untuk Farah. Kita jumpa dekat rumah lagi. Kita shoot second section. Let's go. Okay, sekarang kita dah tamat dah section untuk membeli barang. Kita tunggu, kita minta tolong Pak I, kita minta tolong siapa-siapa untuk tiupkan balon. Sebab Adam dah beritahu tadi, Adam tak boleh tiup balon kalau satu tangan untuk ikat balon. So, kita ambil montaj, diorang tengah tolong Adam ikat balon apa semua dalam kereta. Kita tengok apakah reaction Farah kalau kita berikan hadiah kepada dia. Okey, abang-abang, let's go. Sampai untuk set up barang-barang yang untuk Farah. And then dah sampai dah. Barang-barang pun dah siap dah. Jadi ada tunjukkan montaj apa ni barang-barang semua tu. Sekarang kita tengah tunggu Farah. Adam biasa Adam pagi Adam pergi makan tau. Tapi masalahnya Adam takut tak sempat untuk pagi ni. Adam duduk je lah kat sini. Tak ada orang lagi dekat ofis. Adam yang buka ofis. Adam minta kunci dengan Abang Alif dengan Erol. Minta kunci. And then Adam buka sebab Adam nak set up pagi-pagi. Apa pun sekarang kita tunggu Encik Farah Nobita kita. Let's go. Okay, sekarang dia dah sampai. Dia dah sampai. Kita boleh tengok kat sana sekarang. Farah dah sampai. Una apa semua. Dia dah sampai dah. Biar dia punch card dulu. Apa-apa, sekejap lagi. Kita tengok. Let's go. Okay, nak pakai mic. Betul. Dia buka. Oh, ni yang Adam call semalam ni. Mana nak letak ni? Sini. Pegang je lah, pegang je. Okay. Okay. Tengok lah, jangan tengok tu. Kau tengok. Tak. Okay, let's go Encik Farah. Nak pergi mana? Pergi mana? Tutup ke tak tutup ni? Tutup. Tutup lah mata. Okay, tutup, okay. Mana? Elok. Okay. Langkah elok. Langkah elok. Okay. Okay. Ni mana? Sabar. Ni mana? Okay, duduk sini, duduk sini. Kamera sini. Okay. Ya, saya. Okey, jap. Dah boleh buka ke? Dah belum, belum. Boleh buka eh. Okey, in 3, 2, 1. Buka mata anda. Happy 100K to top. Sesayang kau dengan hati yang biasa. Sesayang kau orang lain. Struggle gila buat. Ha, nampak tak? Kau ingat aku biasa-biasa ke? Sweet juga Adam ni. Sapu janji. Kerana ini semua apa ni?
Ah, boleh atas, boleh atas, boleh naik atas. Terima kasih. Comelnya. Okey. Ini aku belikan untuk satu benda. Okey, ambilkan sila ambil bear burger tu. Bear burger eh? Sekejap, letak. Okey. Ni? Ya. Comelnya. Aku ada bear baru. Tambah-tambahlah bear aku. Kau tahu tak apa maksud bear burger ni? Apa? Okey, biarlah kau kenyang makan burger daripada apa ni kau kenyang. Aku lupa daya aku. Okey, biarlah. Okey, oh, tu baru bear. Okey, okay. Yang kedua. Yang kedua tu. Yang kotak tu. Kotak ni mainan ni. Wah, sebab kau nak serah aku sama aiskrim untuk kau ke? Sebab apa? Sebab engkau terlalu kecil untuk benda-benda yang benda-benda yang mahal. Boleh. Tapi bagi aku comel lah kau pegang benda ni. Nanti aku buat konten buat aiskrim ya. Ni idea untuk konten baru ya korang. Okey, ini hadiah aku untuk 100K TikTok. Thank happy. Semoga lepas ni insya-Allah 200K. Amin. Thank you tau. Oh, no hal. Thank you untuk burger ni dan aiskrim ni. Before 3 minggu aku boleh yakin insya-Allah kita dah sama-sama 300K. 300 eh, tu 300. Jauh. Boleh. Buat aku konten TikTok hari-hari live. Okey, confirm serius 300K, okey. Aku live kat TikTok lagi satu. Tak apa, TikTok satu lagi tulis 300K, okey? Thank you, Adam. Saya appreciate. Walaupun kata aku tak boleh benda-benda mahal kan? Tapi ni pun mahal. Bukan benda tak boleh benda mahal. Tapi ni macam, pun mahal. Ni pun duit. Dia macam, kalau benda-benda tu macam ladies-ladies sangat, tak boleh. Kau terlalu comel untuk ladies-ladies. Okey. Eh, sekarang terima kau jadi satu tau. Selamanya ada di sampingku. Mungkin buatlah jajan satu. Okey, sebab aku teringinlah nak bagi kau duduk dalam ni. Duduk. Penuh dengan timbunan belon ni. Masa aku kena duduk ni, pecah belon nanti. Pandai-pandailah kau duduk. Ni Jaki, bawah ni banyak sangat belon. Tak apa, kaki kau kat luar tak apa. Ha? Wah. Jajan satu. Jajan. Nanti buat JJ tau. Farah makan belum? Dah. Belum. Baru belum. Oh, sorry lah kacau malam-malam. Pagi pagi. Saya tengok ni pun dah kenyang. Wah, ini. JJ satu. JJ satu. Satu. Okay, nak buat JJ. Okay, thank you Farah sebab you, apa ni masuk dari AI team and congratulations sekali lagi 100K dekat TikTok. Aku menaik pun sebab Farah. Dekat Adam. Thank you untuk burger ni. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Kenapa kau sering menghilang? Puas ku cari tapi tak ketemu. Yes, kita duduk dalam timbunan belon. Tu, penuh okay. Belon ni. Farah? Ya. Apa perasaan Farah disurprisekan? Rasa macam... rasanya memang dah expect ada orang buat surprise. Bukan dah expect. Sebab dia cakap hari tu kan ada pergi beli. Ada pergi beli hadiah untuk Farah. Tapi tak tahulah benda apa. So, pagi tadi dapat surprise, terkejut. Terus macam terharu. Banyak kerja aku nak buat JJ. Farah tahu tak, Farah minta punya JJ, dah 3 JJ dah satu video. Okay. Saya jadi trademark Farah ya. Wah, trademark Farah. Yeah. Okay, by the way, I'm happy for you, 400K. Thank you. And then, kita keep doing sama-sama. InsyaAllah, berpeluh dah ni. Okay, abang-abang, kita jumpa. Berkicap. Okay, Farah outro. Apa? Outro. Macam mana outro? Itu sahaja konten kita punya. Oh, dah habis lah ni? Yes. Okay, itu sahaja konten kita hari ni. Kita jumpa di next content. Bye. Cedut sekali lagi. Baru okay. One more. Outro. Okay, kita jumpa di next content. Bye. Assalamualaikum. Love you. Yeah.